Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan Nyonya Emet. Oke, teman-teman, kita akan mulai mengirisnya. Kita mulai dari bawang sumenap. Caranya seperti ini. Dia ke arah lonjongnya yang kita ambil supaya nanti bentuknya bagus. Seperti ini. Pakai pisaunya yang tajam ya, teman-teman. Kalau nggak ada alat, sebenarnya ada alat pemotong bawang. Tapi kebetulan kalau saya pribadi nggak terlalu suka karena terlalu halus gitu loh hasilnya. Saya lebih suka seperti ini, kecuali ya untuk produksi banyak ya, dia nggak bisa pakai pisau, harus pakai menggunakan alat pemotong bawang. Kebetulan ini dapat bawangnya bagus-bagus di keduanya ya. Bawang brebesnya juga besar-besar ini. Bawang sumenapnya juga kebetulan ini lagi bagus-bagus. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Teman-teman, ini kita udah mulai. Ini nih hasilnya udah mulai terlihat setelah di kupas, hasilnya seperti ini. Ini teman-teman hasilnya, ini bawang sumenep, seperti ini hasilnya. Dia lebih putih, lebih warnanya lebih pink. Nah, kalau ini bawang brebes yang biasa kita temukan di pasar, di pasar-pasar. Seperti ini teman-teman bedanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum like atau subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.